Halo teman-teman, balik lagi di Republic of Cat. Di video kali ini saya mau kasih tahu kegiatan apa aja sih yang dilakukan kucing-kucing ROA Cat selama libur lebaran. Yang tentunya selain tidur turu kayak si Uno ini. Lihat tuh, mana enak banget lagi tidurnya sambil mulat-mulat, dibangunin juga kagak mau. Tapi ternyata dia lagi ngapain, ya udahlah, tahu diri. Udah mirip bapaknya aja nih, keluar-keluar internet terus. Wow. Ya, jadi ceritanya diawali dengan pas awal mudik. Semua kucing dibawa pakai motor, ada total 4 kucing. Ini si Abu di luar. Karena tasnya kecil nggak muat 4 kucing, jadi terpaksa satunya di luar. Malah keenakan dong di luar. Lihat-lihat motor dia berseliweran serta santuy banget. Dan ternyata ada yang iri, jadi tukar posisi si Cemong di luar, si Abu di dalam tas. Tentunya bersama si Uno. Lah ini pas hari lebaran, saya salim-salim bersama sama semua bocil. Mau tau gak reaksinya bagaimana? Anak paling bandel nih. Salim, ikum dulu. Ikum. Halal bihalal. Ini yang bandel lagi nih. Salim, Salim. Salim. Jangan bandel-bandel, halal bihalal. Dul, salam sama Bunda Dul. Tuh, micin. Salim, Salim. Iya. Pinter banget sih. Tahu ya, banyak salah ya sama Bunda ya. Dan ini saat si Abu tidur karena siang kepanasan, dia nguap mungkin kali ya. Dibangunin gak mau bangun, ditidurin gak bangun-bangun. Wah. Dan ini coba saya angkat, bagaimana apakah dia bangun? Ternyata masih tidur dong. Dan saat diturunin bagaimana reaksinya? Ada ya tidur maning. Ya mungkin karena kepanasan kali ya. Karena kalau siang panas banget, bisa dilihat tuh keringetan dan melet-melet ternyata. Lah yobong, si Abu terbiasa di kaki gunung selamat ya, dingin banget. Sekalinya di daerah panas yo seperti ini, kayak anjing itu keringetan, melet-melet, golet-golet tempat sing adem tuh, klekaran orang genah ini bocah. Jadi terpaksa dah saya mandiin, tapi yang pertama Uno dulu dimandiin. Okay. Kali ini saya mau mandiin si Uno. Nih, lebaran malah belum mandi nih bocah. Ayo kita langsung mandiin, jangan lama-lama. Dede, awas dulu Dede, awas nanti kena air. Panik, panik. Ayo. Awas Dede, nanti ya kena air. Panik ya Un. Iya panik. Aku diapain nih? Aku diapain ini nih? Oh panik. Sini Un. Piyur. Piyur. Oh iya, makasih. Langsung pakai sabun. Oh, sabunnya biru. Iya, sabunnya biru. Oh. Ya. Nih, biar si Uno bersih ya, Un. Enggak ada jamur pokoknya. Awas kalau kamu jamuran, Un, tak bunuh kamu, Un. Enggak, Ding. Ada di sini, Uno. Sini, Dede. Dan itu yang nunggu ya, Uno dimandiin dua orang. Un, kamu dimandiin sama bocil ya, Un. Ya, ya, aduh. Nih, sambuin lagi nih. Au. Kapan lagi kau, Un, mandi di depan rumah, Un? Biasanya di kamar mandi, Un. Nih ekormu, Un. Panas. Oh ya teman-teman sekalian, saya mau kasih tahu, si Uno ternyata sudah mulai birahi sepertinya ya, Un. Ya, sepertinya udah gede. Iya, ya, emang birahi. Coba di anu ini. Dulur. Nah, Un, jendir-jendir nih. Jendir-jendir. Cicimu udah gede, Un. Udah kayak Jackie, Un. Kau titisannya Jackie. Sambonya jatuh. Iya, samboin. Ayo, kan? Kena. Gak apa-apa. Iya, sitik banget. Ini kakimu, Un.
Iya, dimandiin sama bocil lo. Lagi siram lagi. Iya. Lagi. Ya, ada. Udah. Eh, syaitan lah uno tinggal si Aber. Ayo Aber. Aku pakai sabun. Ya. Aku pakai sabun. Ini. Alisa pakaiin sabun. Ya. Kurang banyak dong. Enggak melakukan ini. Sor gitu. Udah banyak. Nah, si Abu Ma anteng. Ya, Bu. Iya. Abu Ma anteng. Kayak itu enggak anteng. Iya, enggak anteng. Ya belum tayang, Bu. Sini lagi yang banyak ya. Sor, ada dia kena. Lagi. Nah, tak boleh ke mana-mana. Lagi. Ayo lagi. Wah! Apa? Wah! Tabun. Terima. Ayo lagi. Udah reok. Siram lagi. Mulai reok. Si Abu ya. Mulai reok. Ya udah. Tinggal di kaneboin. Setelah si Uno dan si Abu mandi dibantuin dengan bocil tetangga, ini dijemur dulu biar jadi anget. Bukan anget sih, biar jadi kering. Maaf, tipo. Dan si Abu, si Uno santuy banget dong dijemur. Bocah terbiasa di udara dingin, sekalinya di udara panas ya kayak gini loh. Menggek-menggek enggak jelas. Untuk aktivitas kucing lainnya, ini si Mio Sundul nggak jelas main-main di pohon. Mana ganteng banget lagi. Dan serta kucing tetangga yang eker-eker nggak jelas, berisiki banget. Aren. Ke anu katakan jemput itu. Oh. Kenalan Aren. Cemong si kucing kampuang. Iya, marah. Cemong kucing kampuang. Pengen dikata Persia. Iya, Persia jelek banget lah. Masa Persia gini? Di eleke nih. Jelek banget. Iya, kucing Persia gitu. Bukan kucing kampuang, ha? Cemong bukan kucing kampuang. Misuh-misuh, bay. Dasar, cemong. Ya mungkin segitu dulu untuk video kali ini ya. Babunya juga ingin jalan-jalan dong ke Curug Karang Rembang bersama ponakan, tepatnya ini bocah. Dan terima kasih yang sudah nonton. Mungkin yang nonton paling 200-300 gitu. Ya gak apa-apalah sekalian pamer, aku juga bisa dolan-dolan gak jelas. Jadi gak usah subrek, gak usah ngapa-ngapain, tinggal close aja. Terima kasih. Bruh.